Dalam seminggu dua ni kita perasan tak cuaca panas semacam je. Siang tu panas terik sampai daun pun berubah warna. Kita ingatkan malam biasa sejuk tapi malam pun hangat pijuk. Dah pasang kipas dah tapi still berkuap dan berpeluh. Yang pakai aircon pun rasa bahang dia. Ini boleh jadi salah satu tanda akhir zaman dan tanda kiam. Kata almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia kata banyak tanda kiamat yang dah berlaku dan sedang berlaku. Sama ada kita ambil tahu atau tak je. Kita juga boleh rujuk banyak kitab, di antaranya kitab Kiamat Hampir Tiba yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sendiri. Kata ulama, tanda kiamat kecil semua pakat keluar dah, tinggal yang besar je belum. Sebab salah satu tanda sebelum Dajjal akan keluar, bumi kita ni akan kemarau panjang. Krisis makanan pun mestilah akan berlaku. Habis tu apakah persiapan kita? Kami ni nak kena jual kereta, jual rumah ke? Tak. Hidup kita ni jalan je macam biasa. Cumanya kita duk buat maksiat tu, taubat dan tinggalkan. Kita kena perbanyakkan istighfar, selawat dan amalan kebaikan yang lain. Sebab kita dah duduk di fasa akhir zaman. Sama ada betul ataupun tak, wallahualam lah. Tapi kita kena bersedialah, kena standby. Takkan Dajjal dah keluar baru nak kelang kabut. Muhasabah untuk diri saya dan kita semua. Jadi jangan buat pasal.